Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkawang, hari ini tanggal 28 Mei 2018, kita telah kehilangan seorang budayawan yaitu Bapak Chin Nenshin dalam usia 76 tahun. Almarhum adalah seorang yang dikenal sebagai seniman wayang gantung dan musik delapan dewa yang merupakan salah satu seni dari masyarakat Tionghoa yang hingga kini masih tetap lestari di kota Singkawang. Telah banyak penghargaan yang diterima oleh Bapak Chin Nenshin selaku pimpinan seni wayang gantung dan musik delapan dewa ini. Adapun kelengkapan seni wayang gantung yang dimiliki oleh beliau merupakan pemberian dari seorang yang bernama Ajo pada tahun 1929 di Desa Lirang, Singkawang Selatan. Beberapa kontribusi yang telah dilakukan oleh almarhum Bapak Chin Nenshin antara lain pernah menjadi motivator KB melalui wayang gantung khususnya bagi masyarakat Tionghoa. Kemudian pernah mengikuti pameran di Kelenteng Sampokong di Semarang. Juga mengikuti Festival Borobudur Internasional yang diselenggarakan oleh JKPI serta mengisi liputan-liputan televisi dari dalam maupun luar negeri. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diikuti beliau dalam rangka mewakili kota Singkawang terkait seni wayang gantung dan musik delapan dewa ini. Terima kasih Bapak Chin Nenshin, jasa dan karyamu akan selalu kami kenang. Selamat jalan dan beristirahatlah dengan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa.